Halo, jumpa lagi dengan 354 Paku Jagat. Inilah channel yang selalu mereview perkembangan otomotif di tanah air. Guys, ini saya mau mereview dua motor Honda yang lagi naik daun, yang lagi banyak dicari orang, bahkan harus inden. Inilah tampilan all new Honda Scoopy dan All New Honda Genio 110 Masing-masing motor -masing ini Menggunakan CC110 Dengan ISP Engine Smart Power Motor ini sudah Menggunakan VGM of I, Yaitu sistem injection Sistem yang paling mutakhir Untuk saat ini guys Dimana injection itu Merupakan sistem Yang paling irit bahan bakar ini tampilan body dari Scoopy Fashion, kebetulan kelihatan lampu depannya yang begitu besar dengan full LED dan ini tampilan body dari Genio kebetulan sudah menggunakan pendingin udara, guys. Ini kelihatan ini pendingin udara dari sekupi motor ini sudah menggunakan ISP engine smart power dua-duanya juga sudah dibekali dengan fitur-fitur yang cukup canggih cukup digandrungi oleh kawula muda oleh penggemar otomotif kebetulan untuk tipe jenio dan tipe sekupi fashion dan sporty masih dibekali dengan kickstarter starter jadi kegunaannya kalau akinya tekor masih bisa dipergunakan guys ini contoh kick starternya guys speedometer sudah semi digital ini kebetulan punyanya sekupi yang saya tampilkan ini yang Genio motor ini dua-duanya sudah dilengkapi dengan charger HP ini punyanya Genio dan ini punyanya Scoopy hanya pakai kabel data saja guys Ini untuk bagasinya sekupi Helm untuk ukuran sekupi bisa masuk guys Kebetulan memang Dibuat lebih lebar Kebetulan ini bagasinya Genio Biarpun helm tidak bisa masuk Tapi cukup lumayan besar guys Ini tampilan dari depan Sekupi Untuk motor sekupi ini guys Panjang 16, 1.864, lebar 683, tinggi 1.075 mm, guys. Berat kosong motor ini, guys, 95 kg untuk tipe sporty dan fashion, 94 untuk tipe prestis atau yang smart key, guys kapasitas tangki bahan bakar 42 liter, tipe mesin 4 laka SOHC, tipe transmisi otomatis, ukuran ban depan 100/90 ring 12-12, ukuran ban belakang 110/90 ring 12-12. Rangka underbone, guys. Volume langka 109,2 cc. Itu spek dari Honda sekupi Adapun untuk spek dari Honda Genio, panjang 1062, lebar 694 tinggi 1061 mm berat kosong untuk tipe CBS 92 kg tipe tipe CBS ISS 93 kg kapasitas tangki 4,2 liter sama dengan Scoopy Gas. tipe 4 langkah SUHC transmisi otomatis ukuran ban depan 100 seper 90 ring 12 tubles belakang 110 seper 90 ring 12 tubles rangka underbone volume langka 109,2 cc jadi antara sekupi dan Genio hampir ada kesamaan yang membedakan hanya di tampilan body guys ini tampilannya guys itu saja review dari 354 Paku Jagat. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Atas subscribe Anda, video ini bisa berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.